welcome to my channel again. Hai Haidar. Hai. Oke, kali ini gua pengen main game Infectonator. Game ini mirip seperti game Plague Inc, tapi bedanya lihat seperti ini, ada orang-orangnya, zombie-zombinya. Nah, di sini juga kita menyebarkan zombie juga, tapi langsung di kotanya. Beda dengan Plague Inc, kita hanya ditampilkan pulau-pulau negara-negara yang akan kita sebarkan. Tapi kalau Infectonator kita langsung main di dalamnya. Oke, kita langsung mainkan start. Kita langsung bercontoh. Oh, kita sebelumnya ke option dulu. Di sini bisa diaktifkan blood, darahnya, tembakan, fire on. Ini seperti misalnya kita nggak mau nampilkan darah-darah, kita bisa off kan. Tapi kalau misalnya kita mau nampilkan darah orang dewasa, bisa kita aktifkan bloodnya. Oke, kita langsung main coba. Kita start. Di sini kita neo game terlebih dahulu, tulis nama kita. Oke. Kita langsung on kan. Di sini tutorial dulu terlebih dahulu. Kita langsung start. Nah, di sini ada di bawahnya gambar gambar radiasi lah, enggak tahulah. Kita tekan di manapun. Lalu kita any people who get hit will turn. Oh, di sini kita menyebarkan zombinya. Contohnya kita klik zombie, lalu kita sebarkan. Lalu kita lempar granat di manapun. Oh, kayak gini untuk dua jari untuk memperbesar, memperkecil. Kita bisa dan nah, seperti itulah. Zombinya tinggal kita tekan, lalu kita sebarkan dimanapun kita mau. Nah, di sini kita bisa world domination, menguasai dunia atau tidak terbatas. Di sini saya akan mencoba world domination. Nah, di sini kan lihat, di sini cuma negaranya, tapi kita masuk ke dalamnya, bukan kayak Plague Inc, hanya di luarnya. Oke, sekarang kita mulai dari oh, apa ini ya? Pokoknya di atas Indonesia. Kita harus mulai. Oh, Beijing. Di sini challenge-nya kita disuruh bunuh dalam 40 detik, mengeluarkan satu zombie, mendapatkan 150 emas, dan membunuh satu orang dengan support. Support itu seperti ada bantuan tiba-tiba, bisa kita lihat nanti ya. Oke, kita langsung aja infeksi. Populasi di Beijing hanya 15. Dan kita lihat. Nah. Oke, kita langsung start. Kita sebarkan dimanapun kita mau zombinya. Saya akan nyari paling banyak orang di sini. Oh. Oh, tidak. Di sini nih gimana ya? Nah, kayak gitu dia. Jadi kita tidak bisa sembarangan nyari orang, tidak bisa sembarangan nyari orang untuk dirubah. Pasti akan susah jika dia satu orang yang kita ketik sembarangan, lalu di situ dia jauh dari orang-orang lainnya, itu pasti ada langsung gagal karena satu zombie itu mempunyai batas waktu tertentu, berapa detik sampai dia mati. Di sini masih awal-awal. Kita akan unlock satu zombie, itu tiga zombie. Kita upgrade. Di sini lifespan itu increase zombie lifespan by 0,75 second. Itu maksudnya itu kita menaikkan durasi dari zombie tersebut. Oke, kita langsung coba tingkatkan levelnya, yaitu 1,5 detik. Kecepatan juga kita naikkan jadi 6. Jadi 6. Untuk meningkatkan semua ini menggunakan gold yang kita dapatkan dari main game. Ini goldnya di sebelah sini di kotak atas itu. Nah, di sini ada support. Support itu seperti granat. Lalu booster. Booster kita beli. Di sini juga ada zombie-zombinya, enggak cuma satu orang. Dan yang pertama hanya ini,
belum bisa kita upgrade karena tidak punya gold. Oke, kita langsung mainkan saja lagi, dimulai dari Beijing lagi. Di sini hex core, ada hex core nggak bisa karena tidak ada internet. Lab, newspaper, ini berita. Your stomach has to produce a new layer of mucus every 2 weeks, otherwise it will digest itself. Berita tidak jelas. Oke, kita bisa lihat lagi status. Status ini achievement, penghargaan dari yang kita mainkan. Option sama. Kita harus mulaikan saja. Kita akan mencari orang yang paling banyak. Langsung. Oh, langsung mulai 3 orang. Kita letakkan di mana saja. Iya, poinnya bisa kita ambilin. Ya, seperti itulah. Beijing has been attacked. 8 people have been killed. 11 people have been infected. 7 people have survived. 7 orang berhasil kabur. 8 orang terbunuh. 11 orang jadi zombie. Nah, kita dapat uang 316. Tapi belum ada yang kita bisa tingkatkan lagi. Jadi kita akan langsung main lagi. Karena tadi sudah berhasil, jadi kita langsung di Seoul. Ah, sama tinggal K-pop, K-pop. Kita akan menghancurkan Seoul. Oke, di sini suruh bunuh 7. Bunuh 7 orang. Lalu kita sebarkan lagi dimanapun. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Kalian jangan sampai salah fokus ketika bermain ini dan kalian melihat pembawa acaranya atau pembaca beritanya. Jangan sampai salah fokus. Ini hanya kartun, perlu kalian ketahui. Jangan sampai ada sensor-sensor khusus. Oke. Kita langsung mainkan lagi. Oke. Karena belum ada lagi, kita langsung mainkan. Kita coba di Seoul karena tadi masih gagal. Kita infeksi kembali. Populasi 20. Challenge-nya sini kita disuruh bunuh dalam 40 detik, bunuh 15 orang, lalu dapat 210 gold dan bunuh 1 orang dengan granat. Oke, kita akan infeksi. Oke, di sini saya akan ketik Kim Boom. Lupakan. Lee Min Ho. Lupakan. Oh iya, kita akan menginfeksi 1 orang terlebih dahulu. Oh, kalian mau kabur. Zombinya kurang sensitif, bisa kita lihat sini. Kenapa saya bilang kurang sensitif? Ketika mereka mengejar orang, itu tuh agak kurang. Bisa kita lihat tadi kan? Bisa kita coba ulang. Maksud saya, oh, ini juga kalian pakai jaringan. Kalian bisa like Facebooknya untuk dapatkan 1000 koin dan like Facebook Twitter 1000 koin juga. AG saya nggak tahu AG itu apa. Oke, hari kelima kita akan coba di Seoul lagi karena belum berhasil sama sekali. Saya akan main radiasi ini untuk meradiasi 1 orang, infeksi 1 orang. Kita akan langsung tekan sini, lalu kita tekan sini lagi. Kita harus berhasil menginfeksi banyak orang. Oke, kita berhasil. Complete. Objective complete. Keren itu nih. 12 orang survived. Kita akan continue. Lalu kita upgrade zombie kita. Oh, tidak usah. Karena menurut saya zombie yang 3 ini tidak perlu terlalu di upgrade. Dia masih zombie-zombie noob. 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 Cuk, cuk. Noob. Noob. Oke, kita di sini tingkatkan damage resistnya untuk meningkatkan kekuatan menyerangnya.
meningkatkan serangnya juga. Enggak ada yang meningkatkan sensitivitasnya. Oke, kita terus directionnya. Ya bisa karena 2500. Enggak ada lagi yang 100. Oke. Kita langsung tingkatkan lagi. Oh, kita udah berhasil tadi. Sekarang kita pindah di Singapura. Singapura. Kita bunuh 10 orang. Kalau kita menang. Kita nunggu mereka kumpul. Nunggu mereka kumpul. Oh, ada polisi. Polisi yang harus kita bunuh dulu. Seharusnya. Oh, akan kita hancurkan di sini. What? Oh, saya tahu. Untuk radiasi dia vertikal ke atas sama ke bawah lalu kiri kanan. Oke, kita gagal. Mencoba lagi. Kill objektif dengan 10 orang. Oke, kita akan menembak di sebelah sini. Kalau kita sebarkan virusnya sini. Oke, kita berhasil membunuh 10 orang. Oke, siap. Kita berhasil membunuh 10 orang. Dan kita akan meningkatkannya lagi. Oh, belum bisa. Dan kita akan menyerang di Hanoi. Gua enggak tahu ini Hanoi di mana. Kita suruh bunuh 30 orang, entah berhasil atau tidak, kita akan melihat ini. Seperti apa? What the? Oke, ternyata kita gagal, guys. Kita baru 7 orang yang berhasil. Kita coba lagi, try again. Bunuh 30 orang. Susah sekali. Kita suruh bunuh 30 orang. Ya, 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 mereka beris lari. 10 orang. 11 orang yang berhasil kita bunuh. Aduh. Gak apa-apa. Oh iya, jika kalian ingin mendapatkan koin dengan banyak, dengan cepat dan mudah, ada satu cara. Mainin terus. Mau kalian kalah, mau kalian itu, apa aja lah, yang penting kalian berhasil. Yang penting kalian main. Oke, di sini saya akan mencoba apakah Indonesia sudah bisa kita serang. Wow, Indonesia sudah kita bisa serang. Dan ini Jakarta. Sayang sekali tidak ada Pontianak. Hah. Jakarta akan kita serang, guys. Apakah presiden akan bergerak atau tidak? Dung, dung, dung. Monas. Monasnya kayak... Monas. Aneh gitu ya. Oke, ini polisi Indonesia. Woi, raja woi. Cemungut. Oh, manis. Sabi. What? Sabi banget. Lagi galau nih. Memang orang Indonesia. Halo, Mas Bro. Kemana? 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 Oh, ada nyanyi. Ada Ayu Ting Ting. Update status dulu, kan. Polisinya. Mantap. Lagi galau nih. Oh, ulang, ulang. Oke, sekarang kita akan mencoba orang Indonesia. Kita kill him. Ini orang alay. Sampai kita kill him. Oke. Wah, Indonesia ternyata hebat juga. Bisa menyerang zombie. Dan 5 orang sudah mati. Ternyata masih gagal kita. Disuruh bunuh 10 orang. Ayo, 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 kill him, kill him, kill him. Kabur, kabur.
Waduh, baru 6. Oke, kita tingkatkan lagi supaya mereka zombinya lebih lama hidupnya. Kita tingkatkan daya attack-nya juga, kita tingkatkan. Oke. Kita harus nyoba lagi Jakarta, terasa susah juga ya di Jakarta. Padahal cuma suruh bunuh 10 orang loh. Saya itu kenapa? Engkau selamat tinggal orang-orang alay. Aduh, gagal lagi. Susah juga ya di Indonesia. Engkau. Ternyata Indonesia susah juga diserang, guys. Indonesia ini terlalu banyak anak-anak alay, jadi ini anak yang kemarin makan micin. Anak yang makan micin nih, tuh lihat tuh rambutnya tuh. Mantap. Kumaha emang kirain ini apaan? Di sini gua masih bingung untuk biar ide apaan tuh. Di sini gua masih bingung gimana caranya biar zombie-nya tuh bisa gigit gitu. Kalau maksudnya kalau gigit bisa jadi zombie juga orang gitu. Itu masih dipikirkan. Increase the spread of by one direction. What I mean? Oh ini mungkin ya. Increase the chance of infection to transform people. Oh mungkin. Kita coba. Welcome to Indonesia. Aku masih belum mengalah. Susah juga aja kertai. Engkau langsung lah. Engkau kepung kalian. Jijai. Orang-orang jijai. Cemungut, bunuh dia cemungut. Bunuh dia cemungut. Oke, kita sampai 10, 11. Kita sampai dengan 11. Najis dah. Lu pikir zombinya mau nimba lu apa? Sampai bilang najis. Oke, guys, kita berhasil menghancurkan Jakarta walaupun tidak semuanya. Oke, kita selanjutkan di Denpasar. Masih Indonesia. Kita Denpasar. Kayak Bali ya. Oke, kita langsung menghancurkan 10 orang. Kita hancurkan lagi. Kau mati kau. Engkau, dia berubah jadi zombie kah? Engkau. Iya lagi. Lagi. Iya, berubah. Lagi. Berubah juga. Apakah ini hibrid dulu, coy? Berubah. Enggak. Kita berhasil bunuh 17. Ya guys, kita berhasil bunuh 17 dan kita disuruh bunuh berapa sih itu? 40. Mantap memang. Aduh. Kita masih belum berhasil. Ternyata di Indonesia ini orang-orang susah-susah ya dibunuh. Engkau. Bunuh dia, berubah. Update status, ada zombie dia langsung update status. Ada zombie dia langsung update status, langsung selfie. Mungkin gitu. Emang orang Indonesia nih.
Gua sendiri sih orang Indonesia, tapi ya begitu amat deh. Polisinya nyik mana-mana. Alamak, berubah keribu. Tadi zoominya keribu berubah. Polisinya berubah. Mantap emang. Lari juga laju orang Indonesia nih. DJ merkijay. Usai. Oke, kita tingkatkan dulu guys. Apakah bisa kita tingkatkan speednya? Yes, I can do it. Kita lagi coba di Denpasar lagi. 40 ya. Oke. Cari pengikut kawan-kawan. Yang ternyata gagal lagi. Kita harus bisa berhasil kawan-kawan. Di sini susah sekali. Terlalu banyak polisi menghalangi. Bom bunuh diri. Polisi harus kita bunuh duluan. Biar gak ganggu. Muncul terus ya. Oh pemana? Ini zombie orang Jawa. Ini zombie orang Jawa. Apa yang harus kita tingkatkan lagi guys? Damage resist kita harus tingkatkan, lalu kita main di Denpasar lagi karena kita gagal terus di sini. Ya. Oke guys, mungkin sampai di situ dulu permainan gua hari ini. Dan kita akan melanjutkannya lagi. Sebelumnya karena terbatas waktu, kita akan melanjutkan lagi di episode berikutnya, Infectionatur. Oke. Okay?